Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Haji Amuntai. Tentunya seputar adenium dan tutorial-tutorial adenium. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung ya, terima kasih saya ucapkan. Dan yang baru bergabung silahkan subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pak Haji Amuntai. Ya, kali ini saya akan membahas tentang ya perawatan bunga tumpuk. Ya, karena perawatan bunga tumpuk beda ya dengan bunga kelopak tunggal, ya agak berbeda teman-teman. Bahwa ini hasil dari grafting ya. Grafting dari adenium arabicum yang saya grafting dengan bunga tumpuk PMK ya. Ada 8 cabang ya. Alhamdulillah semuanya berhasil teman-teman. Dengan cara grafting payung ya, seperti di konten saya terdahulu. Ini juga ada yang kecil. Tuh. Nah, ini ada juga di konten saya terdahulu ya teman-teman. Membuat akar-akar panjang adenium dari botol bekas air mineral ya. Tuh. Kenapa? Ini dari potongan sisa. Ya. Mengapa ya dikasih di dalam botol bekas air mineral ya? Kalau kita tancap begitu saja, nanti kalau bunganya sudah rontok, teman-teman. Jelek, teman-teman. Tinggal batangnya saja. Nah, setelah seperti ini baru proses pembesaran. Nah, seperti ini saya kasih contoh ya. Walau dia tidak berbunga, ini dari potongan sisa juga, teman-teman. Tuh. Ini proses pembesaran ya. Sama di konten saya terdahulu, proses pembesaran akar-akar panjang 5 kali lebih cepat, teman-teman. Ya, itu ada. Dan media apa yang saya pakai ya, agar dia lebih cepat ya pembesarannya. Teman-teman bisa lihat di video terakhir ya, menit terakhir. Tinggal tekan, itu ada. Ya, banyak ini teman-teman, saya proses pembesaran ya. Nah, cara perawatannya ini kita lipat lebih dekat ya. Letakkan di tempat yang teduh ya teman-teman. Terkena sinar matahari sekitar 3 atau 4 jam saja. Dan dia tidak akan terkena hujan. Oh ya teman-teman, jangan di-skip dulu ya. Ini penting sekali buat pemula ya teman-teman. Saya akan perlihatkan juga setelah kena air hujan ya, bagaimana pembusukan terjadi pada bunga tumpuk adenium. Untuk penyiramannya teman-teman ada sedikit perbedaan ya. Untuk bunga tumpuk ya, lakukan penyiraman di media adenium ya. Seperti teman-teman menyiram adenium yang lain. Dan jangan lakukan teman-teman ya penyiraman pada bunganya. Nah, ini teman-teman kondisi saat terkena hujan ya. Dari jam 3 sore hujan teman-teman. Malam hari hujan, sekarang pagi. Nah, begini kondisinya ya kalau terkena hujan. Karena di tempat saya ya semuanya kena hujan ya adeniumnya. Coba lihat, kita lihat ya. Nih. Satu. Cepat sekali membusuk teman-teman. Ini kalau di musim hujan ini hampir setiap hari ya. Busuk-busuk terus. Nah, ini yang mekar kemarin. Dua yang ya, yang pagi. Ini sekarang pagi. Jadi sekitar 15 jam teman-teman setelah kena hujan ya. Ini pun mendung. Tuh. Kita lihat kondisinya. Sudah 3 teman-teman. Lihat. Nih.
belum mekar sempurna, teman-teman. Empat, teman-teman. Ya, kita lihat lagi. Bahkan ya yang masih kecil. Nah, udah jatuh. Udah lima. Terjadi pembusukan, teman-teman. Nih. Enam. Ini juga. Tuh. Tujuh. Ini juga, teman-teman. 8. Ini juga 9. Belum mekar sempurna. Ini lihat. Nah, sudah membusuk juga, teman-teman. Tuh. 10. Lihat. Jadi ada 10 bunga adenium yang busuk dalam waktu 15 jam setelah terkena air hujan. Sebenarnya kalau dari kuncup bunga, teman-teman, kadang-kadang satu ranting ada 7 ya bunganya. Nah, saat seperti ini letakkan di tempat yang teduh ya, teman-teman. Nih, saat kuncup-kuncup seperti ini. Tuh. Baru letakkan ya, letakkan di tempat teduh agar tidak terkena hujan. Ini contoh yang salah ya punya saya, teman-teman. Contoh yang salah ya. Saya tidak bisa meletakkan di tempat yang teduh. Karena tempat saya semuanya terbuka. Ya, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pak Haji Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.